ada sebuah permasalahan di waktu itu, di mana dirimu mencintai Nining dan Nining tidak membalas cintamu, ya bukan? Benar. Akan tetapi di waktu yang bersamaan, Putri Ambarwati pun mencintai dirimu, Baskara. Saya tidak mengetahui itu, manusia. Inilah menjadi sebuah permasalahan di mana Putri Ambarwati hampir gelap mata dan hampir membunuhmu pada waktu itu. Kau diberi makanan sama Putri Ambarwati, lalu saat hendak dirimu ingin memakan pemberian dari Putri Ambarwati, Nining keburu memanggil dirimu meminta sebuah pertolongan. Entah tolong, minta tolong apa saya juga enggak tahu. Dan kau mengurungkan dalam memakan makanan tersebut. Dan Putri Ambarwati melihat itu rencananya telah gagal karena Nining memanggil jenengan minta tolong pada waktu itu. Dan kemurkaan Putri Ambarwati semakin menjadi-jadi karena sebuah hal yang benar-benar kebetulan pada waktu itu. Jadi kalian bertiga terjebak dalam sebuah cinta segitiga. Putri Ambarwati berusaha untuk memberikan racun di dalam makanan. Apakah benar yang kau ceritakan ini, manusia? Untuk kebenaran atau tidaknya, saya juga belum bisa memastikan. Karena itu saya hanya mendengar sebuah informasi. Dan sekarang saya bertemu dengan dirimu secara langsung. Saya ceritakan ini semua. Dan ada beberapa hal yang benar yang bisa saya tebakkan. Karena saya sudah mengantongi sebuah informasi itu. Kau mengenal Putri Ambarwati dan Nining. Dan kau menaruh rasa cinta di salah satu di antara mereka, ya bukan? Benar. Dan Putri Ambarwati adalah penari atau sinden nomor satu pada waktu itu. Dan banyak wanita-wanita yang menyukaimu, bahkan sampai di luar desa ingin memilikimu, ya bukan? Benar. Iya. Seperti itu. Sebenarnya kalian ini siapa? Saya hanya sekumpulan anak muda yang apa ya, yang kurang kerjaan. Di sini saya justru malah bingung dengan kalian. Bagaimana bisa kalian mengetahui kejadian yang sudah sangat lama ini? Bahkan saya sendiri pun tidak mengenal kalian. Ya, saya hanya mendengar informasi itu sih. Tidak mengalami secara langsung pada waktu itu. Dan juga tidak bertemu dengan jenengan secara langsung. Kalau boleh tahu itu terjadi di tahun berapa waktu itu? Kejadian ini sudah 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu berarti sekitar 1993 mungkin. Iya, sepertinya manusia. Kalau bisa jenengan berkenan, tolong pertemukan saya kepada Nining atau mungkin Putri Ambarwati supaya kasus ini cepat terungkap. Karena apa? Di sini ada dua sisi yang harus saya selesaikan. Banyak sisi malah. Untuk sementara ini akan saya sebutkan dua sisi tersebut.
kematian Putri Ambarwati masih menjadi tanda tanya sampai saat ini. Gimana pengakuan atau penjelasan Putri Ambarwati? Beliau dijadikan budak pemuas nafsu pada salah satu seorang laki-laki yang kaya raya, juragan beras atau juragan apa tuh. Lalu setelah Putri Ambarwati hamil, lelaki itu dikabarkan dan diberitahu oleh Putri Ambarwati dengan tujuan meminta pertanggungjawaban. Tapi lelaki itu malah menyiksa Putri Ambarwati hingga meninggal sampai diseret menggunakan kendaraan. Tapi pengakuan dari penabuh gong di kru, tanggapan pada waktu itu, Putri Ambarwati bersekutu dengan iblis untuk membantu menaikkan namanya dan mempercantik parasnya dan memperbagus suaranya itu menggunakan bantuan jin atau iblis bekerja sama. Nah, ini adalah dua sisi yang benar-benar bertolak belakang. Yang satu sisi menjadikan kita iba dan ingin menolong, yang kedua sisi yang menjadikan kita ingin menguak atau bahkan memutuskan sebuah perjanjian antara iblis ini. Seperti itu. Apakah kau tidak mengetahui itu? Saya tidak mengetahuinya, manusia. Nah, karena jenengan tidak mengetahuinya, jika berkenan, tolong pertemukan saya dengan Nining. Siapa tahu Nining mengetahui hal tersebut kebenarannya. Baiklah, saya akan mengantarkan kalian untuk bertemu dengan Nining. Ya, tapi nanti di saat bertemu dengan Nining, apakah perasaanmu akan kamu sampaikan atau tetap kamu pendam? Mungkin cukup saya pendam saja, manusia. Baiklah, tapi saya peringatkan, perasaan yang dipendam itu enggak enak. Nanti lain waktu bisa kok sampaikan itu. Baiklah, mari ikutlah denganku, manusia. Baiklah, terima kasih, Mas Gara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sosok tadi ternyata sosok yang bernama Baskara, yang mungkin tiga nama ini yang benar-benar santer di kuping kita saat ini. Dan memang perawakannya memang tampan, bagus, gagah, dan tidak heran jika di waktu itu menjadi rebutan. Ya, ya sudah, yuk kita ikutin Baskara. Itu suka dapat banyak gak itu? Cari jangkrik. Jangkrik. Bumbu pangan. Piring. Ayo. Dua. Siapa itu, Mas? Tahu. Ini malam. Kita lu nganterinnya. Katanya itu tadi kan ngomong gitu. Ini nih. Ditandai dengan sebuah tarian ya? Iya, mungkin mas. Iya, iya. Bisa kesini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar, jenis.